Halo everyone, aku baru bangun, tapi aku lapar, jadi aku masak. Hari ini waktunya aku pakai hair oil. Ini aku pakai dari Heron. Nah, dia tuh ada mengandung castor oil, jojoba oil, minyak kemiri, keratin dan minyak lavender yang kaya akan vitamin A, C dan E. Ini aku apply ke seluruh kulit kepala aku. Jadi aku cuman apply di bagian akar rambutnya doang. Abis itu ntar aku pijet-pijet. Manfaatnya tuh bisa merangsang pertumbuhan rambut, mengatasi rambut rontok, mengurangi kerusakan rambut, membantu mengatasi ketombe, menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Sekarang aku tinggal diamin aja kurang lebih selama sejam. Nah, kalau kalian mau pakainya malam sebelum tidur itu juga bisa banget. Jadi kalian tinggal overnight aja. Nah, terus nanti paginya tinggal keramas Mas deh. Setelah lebih dari sejam, ini aku lanjut buat mandi. Ini aku lagi body care dulu. Aku keramas, jadi aku pakai shampoo dulu buat ngebersihin sisa si hair oil yang tadi. Nah, lanjut aku pakai hair mask repair-nya. Ini dari Heron juga. Nah, dia tuh mengandung susu kambing, aloe vera, minyak biji bunga matahari, minyak patenol yang kaya akan provitamin kelapa, D, B5. Ini aku apply ke bagian tengah rambut aku sampai ke ujung. Kalau udah rata, aku tinggal diamin aja kurang lebih selama 5-10 menit. Nah, fungsinya itu untuk merawat rambut kusut dan rusak, mengurangi rambut bercabang, menyeimbangkan kelembapan kulit kepala, membantu rambut lebih halus dan lembut, mengembalikan kilau rambut sehingga rambut terlihat sehat. Aku udah selesai mandi, sekarang aku mau keringin rambut aku. Nah, abis ini aku mau finish. Bantu banget biar rambut aku tuh jadi halus. Ini tuh liat, gak kusut sama sekali kan. Rambut aku jadi lebih gampang diatur gitu loh. Karena rambut aku itu kan kering kan, karena tahun kemarin tuh gonta ganti rambut dan nge-bleach rambut aku. Dari sini sampai ke bawah tuh sisaan bleachnya masih ada. Sebelumnya tuh rambut aku kayak crispy banget gitu loh, tapi kalau sekarang udah mendingan banget. Gak kusut sama sekali. Sebenarnya kalian gak kusut sama sekali. Halo everyone, aku lagi filming, bikin video. Ya gitulah morning routine aku. Biasanya aku kalau habis mandi, kalau lagi jadwalnya bikin video, aku pasti bikin video. Abis itu ngedit. Biasanya aku sampai filmingnya sampai malam kayak jam 6 atau jam 8 tergantung sih videonya apa. Aku lagi filming buat YouTube, terus nanti aku lanjut mau bikin IG Reels. Nanti aku lanjut mau bikin TikTok sama buat Instagram juga. So yeah, that's it for my morning routine. Kayak gitu doang. And thank you for watching. Bye.